Babin Kamtibmas Gelora Aibda Teguh Yulianto laksanakan giat sholat id berjamaah di Masjid Jami At-Taqwa yang dilaksanakan di lapangan depan Kompas Gramedia. Dalam sholat id berjamaah ini, Aibda Teguh juga sekaligus memberikan himbauan Kamtibmas kepada para jamaah yang lebih kurang berjumlah 1.200 orang. Tahu-tahu nanti pulang-pulang dari Jakarta, dari kampung halaman, sudah tidak ada rumahnya. Ya, kemudian jangan lupa kompornya, listriknya lebih baik dimatikan. Ya, kalau maling sudah tahu, kalau nyala lampu. Dari Jakarta, Aibda Teguh Yulianto, Tribrata TV, salam Tribrata.